tahu di sini ada orang. Ntar tiba-tiba nongol, eh? Oh, maaf pak, sumpah pak, canda banget ini kita mah. Gak ada guys ya. Suara di luar guys. Wah! Halo semua pecinta horor, kembali lagi bersama saya Biblis Tian di Game Whisper in the Pines. Ya, akhirnya kembali lagi di horor-horor ya. Ini saya uploadnya jarang sekali di bulan puasa ya, karena emang banyak sekali kegiatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Allah ya Rabbil Alamin. Selamat berpuasa semuanya. Jangan lupa, kalau misalnya puasa gak boleh makan, gak boleh minum dari subuh sampai maghrib ya, baru minum tuh. Tapi jangan sampai gak ngapa-ngapain. Bisa kali dia tuh diwajibkan dengan namanya sholat sedapada dan juga mengaji dan juga sholat-sholat sunnah. Masyaallah brother. Ya oke, okay. Back to game Whisper in the Pines. Hari ini kita bakalan coba mainkan Whisper in the Pines. Ini mungkin ada suara-suara ada di dalam Pines itu hutan ya. Hutan kan ya. Ya, Madven Development present dari Madven Development Whisper in the Pines. Driving home from college. Tadi bentar nih. After working hard for weeks, I now get 3 months alone with the family. I can't wait. Katanya setelah dia udah kerja nih lama, akhirnya dia punya 3 bulan bersama bapak mamanya gitu. Ya, sampai nih ceritanya kita. Oh. Cepat juga. Sumpah gelap banget, boy. Home sweet home. I wonder if anyone else is home too. Enter for night time. Assalamualaikum, Bapak. Waduh, gelap banget, boy. Sumpah, boy. Ada orang mau rumah di sini ya? Heran deh gua. Nih. Kan ya, rasakan ya fight club dari Abi Pulistian ketika memang dia itu masih ada hawa-hawa baru memulai game horor. Dia intro-intro, ntar lu lihat pertengahan nih. Biasalah. Assalamualaikum. Mom, Dad, I'm home. Hello. Examine, what is this? What? A story, a little princess. Anjay. Itu aja tuh. Matiin lampu, salah ya. Oke, okay, tidak bisa dikunci. Pak, pak, halo, puncum. Sumpah kencang banget kambing. Sumpah demi apapun kencang banget. Gak bohong sama gue. Hey, sorry we're not there. We ran into some issues in town and won't be able to make it for a couple hours. We hope to be there before the morning hours hit. So catch a good night's sleep upstairs for us, okay? We'll have to catch up to you a bit later. Well, I guess I'll just head to bed then. Oke, jadi mereka katanya lagi ada suatu masalah di kota. Jadi mereka balik dulu nih ke kota. Terus kita disuruh tidur di lantai atas. Tapi sebelum kita ke lantai atas, kita lihat dulu nih ada beberapa barang-barang ya. Old magazine ya, nih zaman-zaman dulu ya. Ibu-ibunya ini masih kriwil-kriwil ya. Kriwil-kriwil warna blonde-blonde ya, itu dia. Kamu lebih suka blonde apa? Yang lain ya kan? Atau mungkin yang normal-normal yang rambutnya warna hitam. Bisa juga. Buku nih. A books. Gak ada tuh. Apa-apa. Oh matiin. Gue gak suka kalau misalnya di sini tuh mati-matiin ya. Oke. Ada gambar biasa ya. Gambar seorang kakak dan juga adiknya. Bukan di sini ya. Mungkin-mungkin ya. Ya kita bakal coba ke atas dulu ya. Believe in yourself tuh. Sedap. Taruh nih. Ya, di luar ada geledek-geledek. Sepertinya hujan di luar ya. Saya lihat-lihat nih. Apa di sini? Oh, bukan. Oke. Apa di sini? Oh, wow. Sangat luar biasa. Oke. Apakah gue dijebak di sini? Tidur kah gue? What? Not this again. The
power in this old house is very unstable. The power box is unfortunately by the garage outside. I might want to grab my flashlight on the dresser. Okay. Tiba-tiba mati lampu. Tuh, gue disuruh nyari yang namanya electricity di luar katanya. Oke. Saatnya kita keluar kah? Oke. Take. Pick up battery. Pick up battery. Alright. Sangat-sangat gelap ya di sini ya. Ini please banget jangan tiba-tiba wow, gitu ya. Jangan ya, please banget nih baru main ini. Udah dari lama gue gak main game horror lagi. Dan gue janjiin kepada pelu semua kalau misalnya gue bakal live streaming game horror. Bisa nih sini. Mana tadi? Ini kebuka nih tadi nih, kagak bisa nih. Misi bang. Sesuatu gak di sini? Aduh, tuh gak apa kelirik-kelirik gitu sih. This is our new house. Do you come to visiting? Serem ya rumahnya ya. Bukan gimana-gimana. Oke, serem banget tuh. A play. Oh, gak ada, gak ada. Kasetnya gak ada guys. Loh ini nyambung ke ruangan belakang. Tipe-tipe rumah dari luar tuh begini ya guys ya. Aneh gitu loh. Wah, ada burung. Kocak, gue kira burung asli. Ternyata burung bohongan. Gak ada apa-apa nih yang bisa diambil apa ya. Cek-cek dulu bro, ya kan. Main game horror itu harus teliti. Oh, turn off. Up, ada baterai. Oh, kayaknya baterainya gak bisa langsung diambil gitu guys. Dia gak bisa ditaruh di mana namanya, di kantong kayaknya. Oke, ini ruang tengah ya, nyambung. Saya coba ya, tadi baterai mana? Lihat. Ya, oke, sama aja ternyata. Thank you. Oke, kita ke luar kah? Aduh. Aduh, sumpah keluar beneran ini kita. Kemana nih gua kocak? Bohong. Kamu pembohong, kamu berbohong dusta. Anjay. Lies, I didn't want to do it, sorry. Oh, dia ngelakuin apaan tuh? Apa yang dilakukan sama dia? Ayo, coba tebak. Oke, sangat-sangat gelap ya. Ini ada satu rumah lagi di sini nih. Mungkin di sini kali ya. Tadi gue gak merhatiin lagi dia ngomong apaan. Di sini tuh gak ada subtitle guys. Jadi kayak lu harus banget dengerin apa yang dia omong gitu. Sini kali ini. Gak bisa tuh. Bisa lewat sini. Lihat mana gue. Oh, wait, hello. Wait, terbuka gini nih, mencurigakan sekali. Hello. The power box should be around here somewhere. The power box. I do remember it being on the outside. Oh, the power box is here somewhere katanya. Is this key? Oh, a room key. Okay, thank you. Ini sih tempat-tempat bengkel ya guys ya, harusnya ya. Bener kan ya? Gue bisa main Phasmophobia ini di sini kan tuh bersama teman-teman. Oh. Combine. Ah, ngisi dulu guys. Ternyata kita pick up itu ternyata ya. Saya kira langsung ngisi ternyata tidak. Alright, jadi kita butuh mencari power box ya. Power box cuma sini nih. Ya gak sih? Ini doang nih. Tapi gak bisa pencet, bro. Juga bisa pencet. Power box, where are you? I need to turn on your electricity. Tapi kayaknya katanya dia di luar deh. Oke. Okay. Sini kali ya. Ini gue belum ngecek di sini nih. Ah, ini kan ini. Ah, bener. Oh.
Phew, there we go. Alright. That should have done the trick. Kayaknya ada yang nurunin electricity-nya deh, guys. Ntar dulu nih, gue udah merinding. Sumpah gue merinding banget nih, bulu kuduk gue naik. Parah banget ini mah, game. Kayaknya kalau main game horror tuh gak boleh berhenti, guys. Jadi kayaknya tuh kalian tuh punya hasrat bermain game horror secara berani gitu. What was that? Ape, suara tuh kenceng banget, kadal bintit muka bau. Halo. Apakah ada seseorang? Oke. Okay. Ada ya? Hello. Hello. Lantai atas apa mana tuh? Harus suara jejak kaki. Lantai atas ya guys, harus sih guys ya. Bentar dulu. Sumpah, bulu kuduk gua naik. Kadal nih game bener-bener. Tersebutkan sini, tolong. Ya bisa gua ambil apa kayak gitu. Pantungan apa-apa. Jadi kalau misalnya tadi tegrep, gua tuh langsung mentung gitu. Entah apa kayak setan, apa-apa, demit ya, apa-apa kayak. Langsung gua pentung. Ini udah pasti disuruh ke atas kita guys. Sumpah seada-adanya ini mah. Sumpah gue gak mau ke atas. Bisa gak sih gak usah ke atas? Gue gak usah ikutin lu, gue pulang. Tapi kalau menyelesaikan gamenya harus ke atas kan ya. Kebuka tuh. Tadi ini ketutup coy. Sumpah ini ketutup nih tadi di sini nih. Aduh kamar mandi tuh ada yang boker apa tadi? Oh tadi ada yang boker guys. Ya kali ya. Ya. Tadi di sini kagak bisa juga nih. Tadi di situ kagak bisa juga. Ini jatuh nih. Lu lihat tuh. Mantap nih game. Sumpah padahal nih di rumah doang kagak kemana-mana, he. Lihat baik-baik. Alah, apaan tuh? Ada orang, Cok. Kambing. Get out of my head. Bener kan kata gue nih ada terekam tergemannya di gue bilang nih. Ada pasti nih. Jumpscare kecil sudah keluar ya. Ada suara di sebelah coy. VS tape. Tape recorder nih. Kita taruh mana nih? Terus ini kah? Baterai dulu guys. Maaf guys. Isi dulu. Alah gelap banget lagi kambing. Jangan lu muncul lagi ya kambing ya. Masih mati. Sini kah? Bang. Oke. Aman. Tenang. Lampu nyalain dulu ya kan. Oh atasnya kaca bro. Keren amat. Ini tempat judi nih. Astagfirullahaladzim. Tempat judi guys. Tadi meninggal gara-gara judi kali ya. Jangan main judi. Udah gue bilang jangan main judi. Oke. Masih lu batu lu. Itu di bawah apa? Di mana tuh? Di bawah ya guys ya. Tapi suara-suara ini loh, suara-suara radio loh guys. Aduh gue takut banget nih. Gue takut banget lewat sini nih. Sumpah. Gue tahu di sini ada orang. Ntar tiba-tiba nongol. Pak maaf pak, sumpah pak. Canda banget ini kita mah. Gak ada guys ya. Suara di luar guys. Belakang tuh. Wah, kambing. Am I imagining this? I need to go to bed. Oke, tapi ini yang terakhir kita disuruh tidur ya guys ya. Kalau lu dengerin suaranya Dian ini, gue butuh tidur gitu katanya. Tapi taruh ini VI step ini buat di mana nih? Tuh, VI step title something a high quality VI step which can be played in VCR player. Ini kunci juga buat mana? Sini kah? Kagak ada kocak. Tapi ada suara loh. Aku gak mau nyampein suaranya, sumpah serem banget. Lu di sini gak nih?
Ini di sini ada juga nih. Ini player on Fiesta first. Power on the Fiesta first. Gimana cara power onnya kocak? Oh, ini kan? Ah. Oh, oke, okay, maaf. Oh, ini dia ketemu, guys. Nonton nih kita. Play. Apa itu? Gue mau gue pause dulu deh, bisa gak sih? Ini rekaman asli, kocak. Sumpah. Wah, asli guys, ini asli guys. Ini rekaman asli nih. Tuh lihat tuh. Aduh, sumpah. Ini rumah ini kayaknya dah. Kayaknya rumah ini nih, guys. Bentar guys, gue takut banget sumpah. Apaan tuh? Apaan tuh? Tadi. Di tembok. Sumpah ngeri banget guys. Ini rumah kosong gitu, sumpah. Rumah kosong gitu, ini jump scare ini. Gue pura-pura ini ya. Nyalain baterai, maaf deh, sumpah. Disuruh nonton gini gue. Nonton bioskop apa kita? Menjelaskan sesuatu tuh kambing. Bener-bener. Kasulah. Mau tidur, udah mat. Bang, mau tidur bang. Abang. Aduh. But what the hell, but? Ape! Ya Allah, dikentangin gua. Main game horror beginian. Tiba-tiba halo aja. Halo. Siapa yang halo, gue kagak tahu. To be continue, guys. Tapi kita belum ke kamar mandi tadi, sumpah. Belum ke kamar mandi, guys. Gue nggak tahu itu kamar mandi apaan. Tapi ini kalau misalnya kalian lihat ya, tadi VSTP-nya tuh kayaknya emang rumah kosong. Tapi itu direkam dari langsung, guys. Dimasukin di input di game ini, gitu. Ceritanya mah begitu, guys. Ya itu dah Whisper in the Pines. Untuk mengisi bulan puasa kalian, jangan lupa di like, di komen, subscribe juga. Kalau misalkan suka, jangan lupa juga komentar di bawah game apa lagi yang mau kalian tonton di channel ini. Ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.